Selamat datang di channel YouTube aku, Keluarga Sederhana di Bali. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Hey, hai, selamat datang di channel YouTube aku. Nama aku Dewi, tapi aku lebih sering dipanggil Mama Dio, Mama Modi. Kenapa aku bikin YouTube? Aku bikin YouTube ini karena untuk mengisi waktu yang lebih luang ya, karena pekerjaan aku sebagai tukang antar jemput anak-anak sekolah itu sudah sedikit berkurang karena anak-anak sudah melakukan pembelajaran daring di rumah ya. Maafkan nanti jika ada sound effect anak-anak, karena aku take video ini sambil menjaga anak-anak. Udah berapa kali take? Aku lupa jelasin di beberapa video setelah aku dengarkan, karena aku terlalu fokus bikin videonya, jadi terdengar suara anak-anak itu dan aku lupa menjelaskan. Jadi kenapa aku judulnya pakai Keluarga Sederhana di Bali? Di Bali, karena aku memang tinggal di Bali. Keluarga sederhana ya, karena keluarga aku ya yang sederhana aja kehidupannya gitu. Yang nantinya biar nggak ekspektasinya itu kayak mungkin kayak keluarga asik. Wah, jauh banget ya. Jadi aku juga terinspirasi dari keluarga bahagia di Jerman, keluarga Bu RT di Belanda, Mbak Dian Bara, ya. Jadi aku terinspirasi dari situ. Jadi kenapa aku mengambil judul YouTube aku adalah Keluarga Sederhana, seperti itu. Isi kontennya nanti di channel YouTube aku ini, aku udah punya banyak ide di kepala aku ya. Isinya tidak jauh-jauh dari keluarga aku, kehidupan keluarga aku. Kalau suami aku tuh suka sama tanaman, hewan, seminggu suka menanam, maksudnya ya suka memelihara hewan. Kemungkinan tidak jauh dari situ. Memetik buah, kemudian ada kegiatan anak-anak aku, mungkin aku akan memberikan tutorial kegiatan bersama, kemudian kegiatan bersama anak aku. Isinya itu tidak jauh dari seputaran kehidupan keluarga aku. Jadi judulnya itu sudah pas sekali ya, keluarga. Kemudian aku bikin ini channel YouTube ini semoga bisa menghibur ya, karena keadaan lagi di rumah aja seperti ini ya. Kegiatan nonton YouTube itu meningkat banget gitu. Aku ingin mencoba ya, AdSense itu adalah bonus ya, apa namanya, monetisasi apa gitu ya, itu adalah bonus nantinya. Tapi aku memang suka show off kayak gini, jadi aku ingin mengarahkannya ke lebih yang positif, lebih semoga bisa memberi inspirasi nantinya, semoga ya. Aku juga sederhana bikin video ini, aku hanya menggunakan HP seperti ini, juga lighting seperti ini, sederhana banget. Jadi untuk pemula-pemula ya kan, yang suka seperti aku seperti ini, sederhana saja, yang penting bisa mengisi hobi kalian ya. Jadi aku pakai teks kayak gini supaya nggak lupa. Aduh, aku udah tag berapa kali lupa ya, semoga bisa menghibur nantinya. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share YouTube channel aku. Sampai ketemu di video selanjutnya. Mungkin nggak setiap hari ya, karena dari Senin sampai Sabtu itu anak-anak belajar daring, aku ya kurang bisa fokus karena
selain pekerjaanku di menjadi ibu rumah tangga juga, mendampingi anak-anak daring itu lumayan menguras waktu ya, apalagi yang daringnya itu praktek seperti itu memerlukan waktu gitu. Jadi ditunggu saja videonya biar kalian penasaran. Pokoknya jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Bunyikan tanda lonceng supaya kalian tahu setiap ada video-video terbaru dari aku. Dadah. Salam dari emak-emak.